Masih jomblo, Ariel Tatum akui kini tak punya tipe idaman. Artis Ariel Tatum menegaskan masih berstatus jomblo. Dia mengaku belum punya pacar baru. Semua itu disampaikan oleh Ariel Tatum dalam video kamera pada bingung mau ke arahin mana. Apa karena ada Ariel Tatum? Tonight Show Premier yang diunggah Tonight Show Net pada Sabtu 2 Oktober 2021. Single, kata Ariel Tatum. Disinggung mengenai tipe idealnya, perempuan 24 tahun ini punya jawaban sendiri. Aduh, sulit ya, durasinya harus lebih panjang, ungkapnya lantas tertawa. Dia mengatakan, kini tidak punya tipe ideal. Ariel Tatum berseloroh pacaran dengan lelaki yang masuk kriteria idamannya, justru berakhir putus. Dulu aku punya tipe, kayaknya aku suka yang begini-begini. Tapi, setelah dijalani, belum ada yang berhasil. Jadi aku ngerasa jodoh kembali ke Tuhan dan semesta aja. Tutur Ariel Tatum, karenanya, pemain Dia Bukan Anakku itu siap membuka hati buat siapapun. Ariel Tatum tidak pernah menutup dirinya dengan lelaki yang ingin mendekatinya. Kita hanya membuka hati untuk siapapun yang mengetuk dan mau masuk, ucap Ariel Tatum. Seperti diketahui, Ariel Tatum sempat berpacaran dengan Marcelo Taito hingga Ryuji Utomo. Sayangnya, hubungan mereka berakhir kandas.